Halo Mina, kembali lagi bersama kami di Anime No Sekai Mataram. Bersama gue, Admin Yuki Noel. Pada hari ini kita akan nge-react sesuai dengan ada, kita nih ada komen kemarin. Bener kan yang di belakang? Kita dapetin request minta game Bushiroad yang lain dong kan? Nah, game Bushiroad gitu loh. Bushiroad tuh ada 5 game loh. Tapi yang sebenernya cuma satu yang saya mainin di 4DJ doang. Sisanya gak mainin. Oke, kita akan nge-react yang di 4DJ yaitu adalah musik video yang dari event game di 4Fest. Nah, tahu dan nih ya, satu orang belakang itu tahu dan nih apa mana yang di 4Fest ini. Dan yang nge-react sekarang ini bukan orang yang sama kayak kemarin itu yang video selang sebelumnya lagi itu. Kali ini ada Randy. Hi guys. Jinsei Kazedes. Привет. Oke. Yang biasanya di belakang kamera akhirnya naik ke akhirnya muncul dan di depan kamera pindah ke belakang kamera. Wah, perbincangannya ngimpas ini. Oke, bagi kalian yang mau nanti nonton videonya yang di 4DJ itu silakan nanti pergi ke YouTube-nya di 4DJ. Link ada di bawah sini. Dan editor saya akan ribet lagi buat nanti nanti saya akan memutar videonya ini sesuai dengan yang rilis di YouTube-nya di 4DJ yang itu dimulai dari event di 4Fest Mix Color, yaitu kalau Mix Color ini itu dua unit kan ya. Ini ingat lupa nih. Oke, pertama kalau gitu sesuai dengan yang pertama kali rilis itu yaitu adalah Mermaid. Iya, kita bahasnya soalnya nih gua ngapa jadi manusia, kenapa taruh soalnya aja. Oke, udah siap semua? Udah siap? Oke, mari pulang. Yeay. Oke, itu jadi joke saja. Begitu, mari kita mulai. 5, 11, 20, 1. Oke, kita mulai. Udah mau nonton ini kan? Saya mau nonton ini. Ada yang event-event pertamanya di 4Fest itu. Gak saya ikutin lagi. Di 4Fest gak ada saya ikutin. Anjir, Jo. Itu event bagus ya, film-filmnya bagus ya. Hah? Apa? Ya. Lo mau kasih mana? Bukan. Udah, mendingan masuk High Tension BPM Mermaid mah ya, ada selalu di hati saya. Ayo, Gazos Kekik, ayo langsung Gazos Kekik di depan. Kita juga main ini, High Tension juga main ini. Coba kalau main ini udah enak gini ya. Coba gak apa ya. Aja Rika, Saudi, Marika, Dalia. Komen di 4DJ dari masa beta. Pendapat kalian masing-masing ini ya. Kalau dari Gandhi, gimana pendapatmu tadi tentang lagu tadi? Ya, karakternya bagus sekali. Ya, pemukaannya tuh dia ya apa ya? Gimana cara jelasin itu? Ya pokoknya bagus dia. Bagus. Simpel amat. Gitu amat gimana? Kalau menurut saya sendiri sih openingnya lumayan bagus. Komposisi musiknya juga ya gitulah. Sama karakter-karakternya juga kawaii. Anda fokus mana? Kamu gimana? Yang memainkan Emmet. Kita ini sama-sama player, apa di 4DJ berdua di player dulu. Iya, kalau menurut saya bagus sudah itu. Seperti biasa mah kalau kita bermain dengan namanya Mermaid nah udah di hati banget lah gitu ya. Iya, lagu-lagu Mermaid tuh ya. Party! Dugem-dugem.
sekarang kita akan pindah ke video selanjutnya, yaitu adalah kesukaannya dari Iman, yaitu adalah Photon Maiden. Mulai. Oh. Beda ya dari yang pertama ya. Beda banget lah kalau Photon Maiden itu lebih keren. Kita bisa kostumnya pernah kaki di sini. Tadi adalah Photon Maiden. Gimana menurut kalian sekarang? Ya kalau menurut saya sih ya, kalau dibandingkan sama lagu yang pertama tuh dia beda gitu feelnya. Feelnya beda. Kalau ini kan lebih kuat ya, lebih powerful. Kalau menurut saya sih gimana ya? Gimana ya? Yang gitulah. Man, ini sebagai penggemarnya Photon Maiden ini betul. Nggak dari movie apa musik videonya nih dari apa gimana ya, bagus itu dari MV-nya, dari apa lagunya juga, per partnya itu dilihatin siapa yang nyanyi ini bisa gitu. Oke, tadi itu adalah Photon Maiden, sekarang itu tadi adalah yang eventnya Miss Color. Selesai, abis itu muncul event kita dari di 4Fest, yaitu dalam ini saya nih, apa Sendento Kandento. Itu kalau nggak salah itu saya nggak ingat, karena ada kanji semua. Saya nggak belajar kanji masalahnya. Oke, jadi kita mulai dari Ririkal Lili. Oke, jangan lupa nih, Gandhi belum melihat yang Ririkal Lili karena pada waktu itu, kalau itu tidak ada. Sekarang kita lihat Ririkal Lili, gimana kan dia? Tapi seiyunya masih muda. Ya ini kostum khusus untuk di 4Fest ini mah.
Tapi kalau orang yang biasa sama itu nanti itu mah. Tapi. Dari dikali sekarang menurut pengganti ya gimana ya gimana suasana ya? Itu jadi ting-ting itu ya apakah jiwa lolicon bergerak dan masih normal. Tapi apa ya kenapa saya punya pertanyaan kenapa kalau misalnya tiap lagu itu dia pakaiannya dia selalu beda-beda emang ada sesuatu yang temanya beda. Yang di belakang bagi dong. Ya. Wih, yang di belakang makan ini. Wih, yang di belakang bagi dong. Sialan. Ya. Sarapan sempret. Udah siang ini. Enggak apa-apa. Oke, kalau tadi kan ya kan kenapa setiap lagu beda pakai enggak juga sih? Kan cuman beda unit, cuy. Beda unit semua tuh. Ya. Dan misalnya kalau di Vivor DJ itu ada apa? Kayak ada kelompok dalam Vivor DJ itu ada kelompok lagi gitu. Kelompoknya tuh ada beda-beda apa lagi. Apa namanya yang kamu tuh kayak Happy Around apa lagi Happy Around, Piki-Piki, Mermaid, Kota Medan, nah Mundo, itu tuh Dikati. Itu kelompok itu ini ada ya. Jadi itu setiap pilihan sih beda-beda pakainya kalau sama aja enggak bukan itu lagi tuh mah itu jadi AKB48 ini tuh kalau menurut saya sih pas banget ya buat lagu opening anime terutama buat anime yang bergenre school romance tuh terutama cocok buat collabnya. Masalahnya kalau cocok jadi opening anime itu bukan opening anime tuh. Itu lagu original dari bandnya kan? Enggak, disini cocok dijadikan itu lah iya. Tapi kalau mau dijadikan ya enggak ada yang nyampe karena itu kayak lirik lagu Cina dengar teman-teman. Kalau saya bisa kan kalau misalnya anime karena animenya temanya romance bisa ada yang bergender romance bisa gendre Nirkal Liri itu dia punya daya tarik tersendiri dia itu kan dia lirikal diri ini kan dari apa orang-orang yang dari sekolah bangsawan lah gitu sekolah bangsawan tuh sekolah nah, yang kaya kan, semua itu sekolah buangan gending gue pikirnya di mana macem, dari tuan putri semua kita, nah putri itu semua kalau dari kali ini tuh jadi kita merasa ngeliatin cewek penuh dengan yang luar biasa orang-orang kaya itu beda lah ya. Sama pop isinya berjuis ya, yang suka ngedance. Iya, selain itu juga seiyunya itu masih di bawah apa? Masih di bawah 20 semua itu lah luar biasa. Ya. Mantap aja agensinya tuh perlu diacungin jempol. Iya, acunglah dong. Yudiki style. Oke, tadi double dan double. Kan di sini kan ada audisi. Ya kita lanjut lagi sekarang kita ke Rondo yang kemarin di konser yang sebelumnya itu mendapatkan banyak bagus sekali malah tetap pada di peringkat pertama bagi mereka karena lagunya yang bagus kita dengar kan Rondo Alkohol. Yeah.
Tadi itu selesai, mana pendapat kalian sekarang ganti? Gak bagus. Itu kata bagus. Anda gimana? Kalau gua sih suka banget ya sama komposisi lagunya tuh. Ada ngeroknya, ada melownya gitu, ada slownya itu. Enak banget gabungan lagunya. Oke. Kalau menurut saya lagunya nih termasuk lagu favorit saya. Oh, ringer nih. Karena selain lagu favorit juga apa tingkat kesulitannya tuh cuma 8. Jadi, iya benar ya. Jadi gampang full combo. Melapan ya sih. Mantap pokoknya. Dia emang kalau gini emang gampang lagunya. Rata-rata lagunya Rondo gampang saya. Rondo Mermaid gampang. Jadi kan diri ya. Oke, tadi adalah yang dari anunya di podcast. Sekarang di podcast yang event terakhirnya yaitu adalah Happy Moment. Di sini ada Piki dan juga Wow. Gila kan ada ini. Oke, mulai dari Piki kesukaan saya ini mah. Kita mulai. Opening apa tadi itu yang gemanya tuh? Kayak lagu-lagu Avatar. Lagu-lagu Avatar? Enggak, yang gemanya tadi sumpah. Oh, gemanya yang... Oke, tadi Piki, gimana menurut kalian? Gimana ya? Berbeda. Awakannya tuh ya beda. Beda sama yang tadi. Terus ada sedikit-sedikit melonya. Ada apa? Terus ya itu aja. No comment, dubstepnya gua suka. Menurut saya karena memang vokalnya tuh Aimi udah itu sudah enggak usah ditanyakan, sudah itu no debat, sudah itu udah paling bagus sudah.
No debat ya, karena dia itu salah satu member dari apa tuh nam? Idol Master di Bang Drip, iya. Idol Master. Ada dia, ada ya mana? Ayu di mana? Apa nih di Idol Master dengan saya gitu? Habis itu dia tuh di Bang Drip dia jadi kata utama. Bina kape kipi ki beda suaranya lagi, perubahan baru suaranya itu. Oh, ada Master tuh dia. Ada dia juga di sana tapi nggak tahu. Tapi saya dengar memang ada karena dia diajak sama apa nah. Dia diajak sama apa nah pemilik perusahaan Busirot. CEO-nya ngundang dia apa nah untuk ngisi suara itu. Oke, sekarang yang terakhir itu adalah Happy Around. Ini terakhir di event gitu. Tapi sebelum itu. Oh gitu kita mulai. Happy Around. Happy Around yang terakhir. Gimana menurut Maganti? Yeay, aku happy. Yeay. Mirip lagu ini apa namanya? Go Tabun. Go Tabun? Iya, Go Tabun ya. Masa langsung mirip-mirip apa? Langsung suasana hatimu tuh rasa happy. Kayak saya denger kayak lagu-lagu opening Go Tabun. Yang mana? Yang kedua. Ini lagi tambah. Mirip-mirip lah kayak apa kayak vokal banget. Gimana ya, no? Covernya karena di Portugis kan mas banyak eventnya tuh. Oke, sudah. Pokoknya kamu tuh merasa happy sekali. Ya kalau saya sih nanti. Seketika suasananya ada ya berubah ya. Ya kalau sama ya langsung berubah. Suasananya seketika berubah gitu, yang tadinya bisa set langsung jadi happy, yang moodnya lagi nggak karuat bisa baikkan. Nah ditegur. Lagunya karena keren. Karena tidak senang gitu. Bagus lagunya, lumayan. Ya, seperti biasa lagu-lagu Happy Round itu membuat kita semua menjadi happy. Nah, ya. Karena Happy Round. Ya apalagi kan judul lagunya ini Hey Be Ambitious. Iya, motivasiin tetap ambisius. Oke, tadi itu adalah semua sudah kita tonton adalah sih begitu. Saya minta kalian untuk memberikan nilai masing-masing. Pasti lupa nanti urutannya biasanya nih. Saya kasih kalian, oke. Tapi sih kan lo kan lupa deh lagunya urutan. Terus saya minta kalian untuk mengurutkannya gitu, nilainya dari 0 sampai 10. Pertama dari Mermaid, lagu pertama yang terpantau tadi itu 7 8 9 Wah, kamu ngejar apa ya nih? Pokoknya bagus tuh ya. Marika. Saya suka Rika ya, lebih suka Rika. Lebih Rika. Action sekali tuh Rika. Saya pilih Marika karena saya dapat gacha yang apa itu? Yang gacha di game-nya. Apa yang kasino tuh? Wah, mantap. Oh, kamu
Lanjut lagi, itu yang kedua itu tadi adalah Foto Medan. Gimana kalau Foto Medan? Setelah Mermaid. Aduh, ini yang Foto Medan nih yang open itu apa enggak sih? Kok lupa sih? Enggak, kan. Sama belum itu. Berapa kali seneng? Ya, 8 9 10 Woi, 11 itu. Woi, tiga nol sampai 10 11 ya sih. Wah. Kamu suka siapa? Ya Bayatsu. Saki. Lah, karena siapa? Saki adalah seiyunya gitu kayak Amita. Nah, itu kalau seiyu Amita. Amita. Kalau gitu, Lili kali Lili. 7 8 10 Saya kira 20 nah, tadi mah. Seiyunya. Kalau seiyunya ada ya, ada ya, kita tahu tadi. Lihat aja kalau udah pindah seiyunya karbitan dan ini. Nanti seiyunya ada tahu-tahu ya, tenang. Yang kalau kembali seiyunya pasti tenang. Apa seiyunya apa kena Aruna tuh kan? Iya. Seiyu pindah karbitan dia langsung. Karbitan. Memang seiyunya bagus. Dia kan masih kelas 1 SMA. Kakak Patu dia nge-live DJ, lompat-lompat, semua orang fokus ke arah lain. Oke, lanjut kalau gitu ke Rondo. Kokowon yang opening 10, saya kasih 10. Woi, Rondo 10. Kalau saya 9,5, kurang demonik. Dari Piki-Piki, nilai berapa? 7 10 10 Piki-Piki, itu. Oke, sekarang kalau gitu Hapiron nih, Hapiron yang tadi itu gimana? Ya, 7,5 10 10 Wow. Kalau gitu kita ranking kan dari 1 2 3 masing-masing mana yang kalian pilih, mulai dari yang ketiga. Mermaid. Dari kalau ini. Habis itu ranking kedua. Foto Medan. Foto Medan. No kan. Itu sudah bagus lah deh, Bang. Habis itu ranking 1 ini ya. Ya 1 yang paling bagus menurut Heron. Rondo, enak. Happy Round. Piki-piki. Wow. Tapi kita akan milih Happy Round tapi. Saya Rondo, sir. Hah? Rondo. Oh, sama ya. Kita. Kalau kamu yang ketiga? Yang ketiga itu Piki-piki mungkin. Baiklah. Happy Round. Oke, tapi itu ada sesuai dengan permintaan kita sudah lock temperator. Lock temperator. Oke, tadi adalah dari semuanya. Before DJ, ya. Kapan mungkin nanti kita ada kembali kita main gamenya? Kapan gitu nanti kita akan bermain gamenya? Terus untuk yang main kalau nggak saya Iman yang main. Karena nggak ada yang berani main di sini. Karena jari-jarinya tetap polak semua ya main ini mah. Gua main. Bangden ya kau mainin sebening. Di Ford itu di atasnya Bangden, mana ya, lebih lagi dia? Jauh. Gua kenapa sih nggak main karena bahasnya? Nah, kalau ada bahasa Inggrisnya. Lagunya itu. So kamu bilang enggak bisa bahasa Inggris atau peleng. Tadi enggak tahu bahasanya, ya udah keluar. Bahasa Inggris 9 dia ngawas, Bu. Wow, bahasa Inggris 9. Saya bahasa Jepangnya 9. Oke, tadi itu menurut Kasma sudah bilang bagus. Kalau menurut kalian gimana? Silakan di komen nanti mana yang lebih bagus menurut kalian. Nanti jika kalian ingin kita lagi nge-react apa lagi, silakan di komen aja. Terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Di sini. Dan monitor nambah. Pasti bawahnya gitu. Ini kan nih, di sini. Nah, akan setambah. Nah, akan setambah. Jangan lupa juga di follow juga IG-nya Anime Nasekai Mataram dan juga IG-nya Admin Kinel juga ya. Oke. Okay. Terima kasih dari saya Admin Kinel dan juga Gandhi, Jinsei Kaze dan juga Iman. Ya, yang editor jarang mungkin tiba-tiba muncul. Dan juga admin Sesmoke yang dari belakang yang tadi di belakang makan lagi. Terima kasih teman-teman semua. Ya, mata deh. Mantap, Bu. Jiwa. Selamat orang. Selamat orang. Oke, ya, mata deh. Terima kasih telah menonton!